أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا وأنعم علينا على دين الإسلام اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم زدنا علما نافعا وفهما وألحقنا بالصالحين Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Wa qala Umaru radhiyallahu anhu man kasura dahkuhu qallat haibatuhu wa man mazaha ustukhiffa bihi wa man aksara min syai'in urifabih wa man kasura kalamuhu kasura saktuhu wa man kasura saktuhu qalla hayauhu wa man qalla hayauhu qalla wara'uhu wa man qalla wara'uhu mata qalbuhu wa li anna ad-dahka yadullu 'alal ghaflati 'anil akhirah. Dan berkatalah Umar radhiyallahu an pun kele Umar mang kasura dahkuhu bermula siman yang banyaklah tertawanya siman nisaya sedikitlah wibawa nyaman waman mazaha ustukhiffa bih dan bermula siman yang bersenda gurau ia nisaya dianggap ringan dengan nyaman. Wa man aksara min syai'in urifa bih dan bermula siman yang memperbanyak ia daripada sesuatu niscaya dikenalkan akan dia nyaman dengannya sesuatu. Wa man kasura kalamuhu kasura saktuhu dan bermula siman yang banyaklah kalam nyaman niscaya banyaklah salah nyaman dan bermula siman yang banyaklah salahnya niscaya sedikitlah malunya dan bermula siman yang sedikitlah malunya nisa sedikitlah waranya dan bermula siman yang sedikitlah waranya nisa matilah hatinya. Jadi pengahli Sayyidina Umar urang yang le yang le tatkem nyen wibawa ge nyen dit haibah kehebatan ge nyen wibawa ge nyen dit gadah wibawa alanya munya urang leutat urang yang bersenda gurau urang kuat hat mayang kram-kramnya nyen dianggap enteng lego dianggap ringan karena ikalan kelakuan gadanyo le senda gurau itu jet puakeun macam-macam lego karena dianggap enteng. Alanya si barangkaso yang gepele daripada sabo-sabo but atau sabo-sabo hal nyen urang nyen akan dikenalkan dengan halnya. Menyele takhem nyai turi kena legop gara khem. Ma'ruf utanyo dengan khem. Kena ada dengar-dengar nyele pasace. Ini lembah tak kita yang yang tuh hile hai pulan yang tuh pulan yang tuh gering-gering ke yang pakai ke ni puturi kita yang tuh gering-gering karena letak tuh gering-gering dia ya maka urifabe itu ri legop ngenyan alian nafid itu ri legop kita yang gara-gara buat yang aneh-aneh gara-gara aneh gitu yang gara-gara menyalahi gitu yang anggap nyai turi disit sehingga punya lampu patah bahasa Arab kan bul ma'az zam-zam tu'araf kencing olehmu akan air zam-zam ni saya dikenalkan akan kamu kiban datu iya iman zam-zam mana ji pubut atra yang aneh-aneh atra-atra yang hana mungkin bapikiran kau yang ada pubut lagi gitu yang
Ya, yang katanya wakaituri dengan katanya. Waman kasura kalamuhu kasura sakuhu menyaurang le haba nyan le salah menyaurang le salah nyan dit male ba menyaurang male yang usaha yang bet salah hati salahnya itu ya dit male kabiasa salah ya nama salah li ge urang ba bayu tang nyan dit bungeh ba kan Malaya dit, bungeh dit. Punya orang hana, punya orang rakyat Malaya, hansip syarat kebua bayi utang. Maka terkadang orang yang bawa bayi utang, anam upaya ke, dalam kawar met, lakai utang, anam deleh. Hehehe, kerok. Dua anam leh. Mesti tak ternak, yang pergi-pergi hana bungeh. Punya orang bagah bungeh, hanjib utang. Alanya menyauran dit malaya nyen dit wara. Wara yaitu tapilih makanan atau harta itu yang hali-hali. Ya, ta pastikan yang halal. Nya wara. Menyauran dit malaya nya ge hana wara ya. Tabam de baju hatra yang hari atau hatra yang hana geut ya, hana malaya baganya. Ya, maka wara dit wa man qalla wara'uhu mata qalbuhu dan tibrang kata urang yang dit wara nyen mate ate wa te urang hana wara nyen makanan puyang na yang getepat ya puyang na baju pu ke halia harim atau subhat baju ju man dari makanannya nyen akan membentuk jiwa kita yang sebab ini barakan oleh Imam Al-Ghazali makanan dan minuman yang terutama dalam perut kita yang ini ibarat daripada bijih bagi tanaman punya bijih yang get yang hasil juga ya, tumbuh pertumbuhan juga punya bijihnya hana get yang pertumbuhan ji hana gatit sedangkan amal perbuatan kita yo nyen ibarat daripada bokae makanan yang dapat juh ien tajib nyen ibarat daripada bijih hasil daripada makanan dan minuman putra perbuatan menye perbuatan menye makanan yang tak pertamong nyen hana gat nyen perbuatan pun hana gat nya makanan yang dapat among nyan harim nyan titibit perbuatan kitanya pun perbuatan harim artinya buat-buat yang harim lebih mudah tapi buat le kitanya ketimbang daripada buat-buat yang mufahla karena energi kitanya yang dihasilkan oleh makanan yang haram energi yang tumbuh daripada makanan yang haram nyan digiring kitanya kepada perbuatan haram nya makanan yang dapat juhnya lagi kita yang halia energi yang hasil baji juga energi yang halal didorong katanya untuk melakukan perbuatan yang gat-gat nya nyan kenyan sebab ne urang yang ditwara ahana hati-hati di dalam makanan dan di dalam harta nyan akan menyebabkan mati ati mati hati ya kita pegah parau gadah ya ya itu biat perasaan ya dalam mati kita ya terhadap azab Allah hana perasaan gundah dalam mati kita ya terhadap haru-hara sesudah kematian dan haru-hara kiamat wali anna dhahka yadullu alal ghaflah alal akhirah dan karena sesungguhnya tertawa itu menunjuki ia di atas kelalaian daripada akhirat. Alayan kem nyen je kedali urang hana tingak ke akhirat. Ya, ghaflah nyen kelalaian manaji
hana tingan urang ka akhirat. Wate takalen urang kim nyen je kedali ya hana tingat ge ka akhirat. Pakan je kedali menan. Qala sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lau ta'lamu ma a'lamu la bakaitum kasiran wala dahaktum qalilan. Jikalau kamu ketahui akan barang yang aku ketahui, niscaya sungguh menangislah kamu hal keadaan lebih banyak, dan sungguh tertawalah kamu hal keadaan sedikit. Bali Nabi menyegata-gatanya mendung nyambak para sahabat Nabi. Menyegata-gatanya, wahai para sahabat, lung tatupu putra yang lung tupu, sungguh klik gata le alenyan, dan sungguh kem gata endit. Menyatupu lagi Nabi tupu perkara-perkara sesudah kematian, bahkan menjelang kematian, kiban sakit mati, alian haru-hara yang na di dalam kuburan, nyen pasti getanyo le takli dit kem. Wate le kem, nyen tanda getanyo hana tingat ke akhirat. Sebab urah na mungkin ke kem dengan ya. Menya urang tengah hayanya na mungkin ke kem. Menya urang tingat ke akhirat, nyen pasti naya wae. Menyaya mungkin de kem. Urang yang kem nyen tanda hanaya ke akhirat. Wa qala rajulun li akhihi, ya akhi hal ataka annaka waridun nar? Qala na'am. Qala fahal ataka annaka kharijun minha? Qala la. Qala fa fimat dhahku. Berkatalah seseorang bagi saudaranya, wahai saudaraku, apakah datang akan kamu oleh bahwa sungguh kamu itu yang mendatangi neraka? Qala, menjawab, ya na'am, ya. Qala fahal ataka annaka kharijun minha, maka adakah datang akan engkau oleh bahwa engkau itu yang keluar daripadanya neraka? Qala la, berkata ianya saudara, tidak. Qala, berkata ia, fa fimat dahku, maka pada apa tertawa. Jadi kendera urang bangun ke? Na warid na truk berita bak drone bahwa drone akan mendatangi neraka. Gejawab, nah, kena ayat kebah Bandung katanya akan mendatangi neraka walau sekejap. Na truk beritanya, natru ayatnya, natru berita hadis bahwa drone, bahwa drone akan datang terhadap neraka. Gejawab, nah, kita yang tiga tu, natru berita bahwa drone, bahwa drone akan terbit daripada neraka. Nyah, nah, ya, maunya datang bahwa neraka, nyah mendung natru berita. Ya, jak bahwa neraka. Mau urang yang kena alam neraka, ya, nak natru berita bahwa drone, urang lam rakan yang tuwit. Ya. Jawab, mana? Makna jipu. Mesti drone teman raka. Na berita bak drone kuntuk tuwit. Ya. Jawab, mana? Ya, secara umum kena je. Atas nama na iman urang mati-mati. Walaupun teman raka tetap na tuwit. Ya. Asai na iman, mati-mati selama iman. Yang hana tubit urang kafe, urang mati dalam keadaan kafe, atau urang Islam wate mati ge hana selama iman.
Yang berarti hana debit. Nah, watali ke jawab hana ya. Hana berita tentang lung tubiat daripada neraka. Kita yang tu mana kemnya pekan. Pekan tin kem. Arti ji sebenarnya menyertai ingat li kedanyo. Ya, kemungkinan tamung neraka setiap kita yang akan tamung neraka, tapi untuk tubit hana tenteruh kita yang nya hana mungkin ya, munyanyian yang tak ingat tapi hana mungkin takhim ya. Maka yang karena hana tingat katanya ya, lekhim ya, ngendakli kila fama ru'iya dahikan hatta mata. Dikatakan orang maka tidak dilihatkan akan dianya hal keadaannya itu yang tertawa sehingga mati ya. Nyan lihat percakapan dua ya. Lihat nyan naurum begah hantom lege kem sampai meningai ya urang yang kita yang bunuh ya. Nah terus berita bak drone akan datang terhadap rakana. Lihat dialognya tempi meningai ke hantam pernah hakim leh karena selalu tingat ke kepada neraka. Waqala Yusuf ibnu Asbat akamal hasanu salasina sanatan lam yathak nemenetap oleh Hasan akan lehepluh tun lam yadhak yang tidak pernah tertawa ianya Hasan. Ya, Hasan Al-Basri geikamah ianya getetapkan roh dalam keadaan hanakim selama lepluh tahun. Wakila akama ata'us salami arba'ina sanatan lam yadhak. Dikatakan orang neikamah oleh ata'us salami akan lepluh tahun lam yadhak tidak tertawa ya. Mia apa asalami 20 tahun hanan kem-kem ya. Wa nadara Wahib ibn al-Wirdi ila qaumin yadhakuna fi Idi Fitrin. Faqala in kana haula'i kad ghufira lahum fama hadza fi'lu syakirina wa in kana lam yughfar lahum fama hadza fi'lu khaifina. Nekalan oleh Wahib bin Wirid kepada sahabat kaum yang tertawalah mereka itu kaum pada hari raya fitri. Nah sahabat kaum bak bengah hurayanya tengah kem-kem tu. Maka nekun le Wahib, jika adalah mereka itu sungguh diampunkan bagi mereka itu, maka tidak bermula ini itu perbuatan urang-urang yang syukur. Nya urang yang kem-kemnya pakai ngekemnya. Moyo tapegah urangnya ngekem karena dosa agaknya kampung, maka kem-kemnya ken perbuatan urang yang bersyukur. Moyo memang agaknya kampung dosa, berarti nikmat daripada Allah. Nikmatnya harus syukur, kemnya ken syukur. Wa in kana lam yufar lahum fama hadza fi'lul khaifin. Dan jika tidak diampunkan bagi mereka itu, maka tidak bermula ini itu perbuatan orang-orang yang takut terhadap Allah. Maya tabak itu kan dua macam. Wate bengah horor raya dua macam gitu. Ada kala menteng dosa lagi set, ada kala kagli. Ya, menyekan ampun dosa kagli lagi set macam. Mana urang kekem-kem bengah horor raya. Menyatakan kedigaknya orang yang ka ampun dosa bak bengah huraya, maka kem-kemnya kan perbuatan urung syukur. Menyatakan kedigaknya hana ampun dosa, kem-kemnya kan perbuatan urung takut.
Ya. Salah satu daripadanya mestina ya, menyekan ampun dosa menteng lagi salah. Menyeka ampun berarti bersyukur. Menyehana ampun dosa beyer. Ya. Jadi kem-kemnya sepuakan. Ya. Tak pegah buat orang tenang bikin. Ya. Tak nak pegah buat orang yang susah bika. Gimana? Tapi meyak orang senang. Senangnya yang karena nikmat, bersyukur. Susah kaya yang karena azab. Gaya berarti. Nggak? Ya, orang ya. Ya. Mam ya kem-kem. Yang kan orang ya. Jadi anak-anak hanam puah deli dia. Ya, puah ke hanam puah cap. Puah cap urang urang ampun dosa, urang kem-kemnya nak tahu cap urang hanam pun dosa, hanam puah cap. Ya. Yang betul-betul hanam puah cap yang kaya. Wa kana Abdullah ibnu Abi Ya'la yaqulu. Atadhaku. Atadhaku. Wala'alla akfanuka qad kharajat min indil kusari. Dan adalah Abdullah bin Abu Ya'la itu berkata, ya, apakah kamu tertawa? Wala'alla akfanuka, dan mudah-mudahan kafan engkau itu sungguh telah dikeluarkan akan dianya kafan dari di sisi tukang gunting. Pun kem gitu ya. Yang kadang-kadang gafandro ni. Kalil koh tadi. Kagup tubiat leo dia. Koh je gafan. Hati jipu. Mati di teatri. Mantang tak kem. Pun kem. Kadang-kadang. Gafan dengan kuau. Tahu gafan yang kalil. Kalil perik. Wa qala Ibnu Abbas man aznaba zamban wa huwa yadhaku dakhalan nara wa huwa yabki. Dan berkatalah Ibnu Abbas, barang siapa yang melakukan ia akan satu dosa, wa huwa yadhaku, padahal dia itu yang tertawa, niscaya masuk ia akan neraka padahal dianya itu yang menangis. Urang gelakukan dosa keadaan gak nyan menteng kem-kem nyan pasti dengan hati kita mang neraka dalam keadaan kli dia pubut dosa ya, kem-kem nyan tengah tamang neraka dalam keadaan kli pimia orang le kli ino alam dunia nyan insyaallah orang akhirat tengah kem ya, pimia orang le kem-kem ino alam dunia yang kli utai uru akhirat. Wa qala Muhammad ibn Wasi' idza ra'aita fil jannah rajulan yabki alasta ta'jabu mim bukaihi. Apabila kamu lihat di dalam surga akan seseorang yang menangis ya, apakah kamu merasa heran daripada tangisannya? Qila bala, dikatakan orang, ya. Falladhi yadhaku fid dunya wa la yadri ila ma dha yasiru huwa ajabu minhu. Maka bermula orang-orang yang tertawa ia di dalam dunia padahal tidak tahu ia ila ma dha yasiru, kemana kembali ia, dianya itu lebih heran daripadanya. Tanya yang lima mat bebasnya, musia tak kalah na pun duduk syurga tengah yang kekli. Eh, hiran ni rana. Hiran lah mungkin. Ya. Orang yang kem min alam dunia, pada hari kanya, hana gitu ho ho, tengah kanya akan kembali. Kembali ke syurga atau kembali kepada neraka.
nyan ureung yang kem-kem ino lam dunya nyan nyan lebih mengherankan ketimbang daripada herannya terhadap ureung yang kli dalam surga. Mana mau urang klik dalam surga? Nah, geklik karena menyesal. Ya? Putra menyesal ke? Pakan nyan surga ke nyan. Pakan han lagi gop. Bak urang tamang surganya nanti menyesal. Menyesal ke karena amal ke nyan pas-pasan. Hanya sekedar untuk tamang dalam surga. Ya. Kadang surga agaknya beda dengan surga agok. Fasilitas agaknya beda dengan fasilitas agok. Sehingga nak istilahkan dengan muflis. Penduduk surganya na muflis. Ya, artinya surga yang di fasilitas. Ya, nyawurunya menyesal. Ya, menyesal ke karena pakan halung pubut lem amal. Pakan ditat amal. Sehingga nyawa surga. Yang kenyang kliknya. Kan klik karena susah nali. Ya, karena ditak apa buat ditak amal. Ya. Kalau orang lain surga aji, ya, sangat indah. Surga kita ni beda aji, nyan penyesalan. Menyatakan dalam raka nyan tidak nak cerita lagi. Kibam penyesalan. Agak orang sama-sama na rumah, tapi rumah beda. Menyagi pubuat ikatnya saban lagi orang dari rumah je. Sama agi pubuat orangnya muthu. Ikatnya akan saban di rumah. Ia orang je berat yakin ni. Ikatnya hana yakin. Nyan dudo menyesal sandai ji hilung lagi ji ya saban di rumah ya. Jadi penyesalan nyalam surga tengah lebih fahadhihi afatud dahki, maka bermula ini itu adalah penyakit tertawa. Nyan yang kali pernah tanya liket dalam hadis atau dalam asar para sahabat, nyan adalah bahaya yang terjadi gara-gara khim. Wal madmumu minhu ay yastaghriqa dahkan. Dan bermula yang tercela daripadanya khim itu bahwa ipabih ianya seseorang akan tertawa. Ya, pua hanjit sagai-sagai khim. Atih nama khimnya hanjit. Ya. Jawab ji, yang tercela adalah urang yang gepabeh khim. Ya. Istiagrak terhadap khim. Ya. Wal mahmudu minhu atabasum alladhi yang kasifu bihis sinu. Dan bermula yang terpuji daripadanya itu tersenyum. Tersenyum yang terbuka padanya oleh gigi. Menya yang terpuji kiban, ya, tabasum, tersenyum. Tersenyum kiban, abih duhigau. Ya, kaya menya Nabi, ya, menya berat tak lucu ya. Berarti tersenyum Nabi yang ukuran abih duhigau. Yang berarti ka berat tak dikhem Nabi. Wala yusma'u lahu sautun, dan tidak didengarkan baginya akan suara. Hana dithu. Nya hana pupu. Yang tercela abih khem. Khem abih. Susu itu biat. Nya hana get. Yang get tersenyum. Ukuran dihigau. Dan be dithu. Wa kadzalika kana dhahaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan seperti demikian adalah tertawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khim Nabi yang gelegean. Ukuran terangkat bibir duhigo.
Manya deh geheum-geheum nyan berarti ya tersenyum Nabi sampai deh geheum tu ya nyan berarti kalau curhat ha yang deh su buat Nabi ana yang biasa aje enteng kalau lucu-lucu biasa mesti atau hirin Nabi hal-hal yang biasanya ukuran tenek kemnya deh deh gau. Qala Al-Qasim Maula Muawiyata Akbala Arabiyun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ala kulusin lahu. Ala kulusin lahu su'bun. Berkatalah Al-Qasim budak Muawiyah Lamian Muawiyah putra keun dihadap oleh seorang badu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam diatih unta yang panjang geki. Lahu su'bun yang sabit baginya seseorang itu kesukaran. Unta panjang gekinya yang kuah tak kendali. Ya, jadi sedo urang Arab ya, badu yang iduk diatih unta ya, panjang geki. Untanya puh bak tak kendali. Ia menghadap dengan Nabi. Fasalama maka memberi salam ianya badu. Faja'ala kullama dana minan Nabi sallallahu alaihi wasallam liyas'alahu yafirru bihi. Tiap-tiap kali menghampiri ianya badu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya bawa bertanya ia akan Nabi, niscaya lari ianya kuda dengannya badui. Ya, jadi dua ti unta ya. Rencana kena teman yang Nabi puto oleh Nabi. Ya, teka to Nabi purinya le plu buda oleh. Ya, gisa le lom puto le lom. Ati kato Nabi pluang le lom yang unta ya. Faja'ala ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yatahakuna minhu, maka jadilah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yang tertawalah mereka itu karenanya badu. Ya, kakak kem para sahabat-sahabat lain kem. Fafa'ala zalika salasa marratin, maka memperbuat ia badu akan demikian akan tiga kali. Lega. Ya, putau iplung udah lain. Ya. Putau lelom. Tika tong Nabi iplung lelom unta. Lega menurut-turut. Para sahabat kem. Summa waqasahu faqatalahu, kemudian melempar ianya unta akan dianya badu. Fakatalahu, maka membunuh ia akannya badu. Kemudian ipu ke irti ya, le unta. Rhoi ke. Wate rhoinya gila-gila ke. Sehingga meninggai ke. Fakila ya Rasulullah, innal Arabi kat sara'ahu kulusuhu wakat halaka. Maka dikatakan ya Rasulullah, sesungguhnya badu itu sungguh dilempar akannya badu oleh untanya. Wakat halaka dan sungguh binasa ya. Ya Rasulullah, badu yang diati unta apa yang ngaki buno aje. Ya. Kairti le unta dan kai gila-gila ke kam ningai. Ya. Faqala na'am. Maka menjawabnya Nabi nya. Wa hukum mala'a min damihi. Dan bermula mulut-mulut kamu itu penuh daripada darahnya badu. Ya, ni jawab le Nabi, tegah le sahabat mana? Nya nyen babah gata ya. Mandum-mandum babah gatanya penuh dengan darah badu je. Ya. Artinya bu Nabi hana setuju ya, para sahabat yang kem bunuh ya. Ya, hana setuju. Sehingga nibaratkan li Nabi bahwa nyan lam babah katanya penuh dengan darah ji. Age jeb darah lah. Ya. Nyan karena khem ya tahakuna berarti khem yang dusu. Munya khem yang hana dusu hana bubu, ya. Nyan kebukti ya khem yang dusu ya. Ya. Apalagi yang berat hat khem yang tercela. Wa amma
ada'ul mizahi ila sukutil wikari faqad qala Umaru radhiyallahu anhu man mazaha ustukhifa bih. Dan adapun bermula melakukan senda gurau, dan adapun bermula tertunai senda gurau kepada gugur kehormatan itu, maka sungguh berkatalah Umar radhiyallahu an, man mazaha ustukhifa bih, barang siapa yang bersenda gurau ia, niscaya diringankan dengannya. Kedali bersenda gurau nya bisa meruntuhkan wibawa, meruntuhkan kehormatan, yaitu nepegah li Sayyidina Umar, si berangkasa ureng yang melakukan senda gurau nyen akan dianggap enteng ligop. Nyen anggap enteng yaitu karena tidak berwibawa. Waqala Muhammad ibn al-Munkadar qalat li ummi ya bunayya la tumazihis sibyan fatahunu indahum. Berkatalah Muhammad bin al-Munkadar, punekele Muhammad berkata bagiku oleh ibuku, ya bunaya, wahai anakku, la tumazih asibyan, jangan kamu bersenda gurau akan kanak-kanak. Fatahunu indahum, maka entenglah kamu di si mereka itu. Gayan mak gayan tukang nasihat, ya. Gepahli mak hanu ngan mietnyan bek tamayang mayang bek tamu senda gurau. Menya tamu senda-senda ngan miet nyan gata akan terasa enteng di sisi anak miliknya. Nyan ke dalil ya, bersenda gurau bisa meruntuhkan haibah, wibawa dan kehormatan. Wallahu a'lam bishawab ilal marji wal ma. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim.